mengimbau kembali kenangan menyambut hari raya di kampung halaman jenama Barangan Kemas Habib tampil dengan kempen tahunannya Rantaian Kasih sempena perayaan Aidilfitri yang berkonsepkan kekeluargaan. Menerusi kempen itu, Habib turut memperkenalkan koleksi ikoniknya Oro Italia 916 yang menampilkan rekaan modern contemporary sesuai untuk digayakan pada hari raya nanti. Bagi memupuk tabiat pelaburan dalam kalangan masyarakat, Habib memperkenalkan koleksi Shilling Wafer Emas 999 edisi terhad yang mengambil ilham rekaan 5 rumah tradisional di negara dan bermotifkan songket. Design yang kita gunakan adalah rumah-rumah kampung di seluruh Malaysia. This is something very different dan ia juga telah menjadi satu koleksi ramai orang lah. Baru-baru ni kita dapat lihat ramai daripada bagi duit raya mereka juga beri shilling emas. Ini adalah satu cara kita simpan emas dari semasa muda lagi kan. Jelas beliau rata-rata beranggapan emas sebagai pelaburan bijak dan menantikan lebih banyak rekaan eksklusif daripada Habib sebagai tambahan pelaburan masing-masing. Justru Habib komited menghasilkan barangan kemas eksklusif seperti rantai leher panjang dan gelang tangan yang menjadi pilihan masyarakat. Kebanyakan daripada pelanggan-pelanggan kita ni memakai tudung. Jadi kita selalu keluarkan rantai panjang. Ada juga yang memakai loket bersama rantai-rantai yang panjang. Tapi kebanyakan daripada pelanggan kita, dia memakai rantai saja. Bukan saja satu utas tetapi mungkin dalam dua atau tiga. Kempen Rantaian Kasih turut menampilkan tiga duta raya baru Habib iaitu pelakon Anzalna Nasir dan ibunya Azlina selain usahawan muda Erin Adlina. Dua tahun tak beraya, ini masanya kita beraya beria-ria. Okey, biarlah orang cakap kita nampak riak dengan kita punya barang kemas yang kita pakai. Sebab yalah, kita lama tak beraya kan. Promosi koleksi Raya Habib berlangsung sehingga 15 Mei depan di semua pusat pamerannya di seluruh negara.